Perhatian. Nama saya Ken. Tinggal di Indonesia udah 5 tahun. Sekarang cari istri untuk habiskan uang saya. Mau makan? Pria WNA sedang mencari istri untuk habiskan uangnya. Beredar video, seorang pria warga negara asing atau WNA mengumumkan bahwa dirinya sedang mencari istri untuk menghabiskan uang yang dimilikinya. Pria tersebut bernama Ken Austin Dior. Ia merupakan seorang pengusaha yang memiliki perusahaan real estate dan studio foto bernama Mio and Partners. Ia juga kerap membawa nama merek Dior dalam unggahan-unggahannya di Instagram dan TikTok. Pria tersebut menjalankan sejumlah bisnisnya di Bali. Ada pula beberapa villa yang dikelola oleh perusahaannya. Di Indonesia, ia sudah menetap di Bali selama 5 tahun. Perhatian, nama saya Ken. Tinggal di Indonesia udah 5 tahun. Sekarang cari istri untuk habiskan uang saya. Tulisnya di akun TikTok Ken Austin Dior. Belum diketahui asal negara pria tersebut. Namun, berdasarkan salah satu unggahannya, ia mengaku juga kerap pergi ke Singapura untuk menjalankan bisnisnya. Ia juga kerap membagikan momen saat ia memotret menggunakan kamera DSLR. Diduga, ia merupakan seorang fotografer. Pengumuman yang disampaikan pria WNA itu pun disambut ramai oleh sejumlah akun dengan foto profil wanita. Perhatian, nama saya Ken, tinggal di Indonesia udah 5 tahun. Sekarang cari istri untuk habiskan uang saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.